Tauhid Channel. Dosa apapun selain daripada kesyirikan dan kekafiran, walaupun pelakunya tidak taubat sampai mati dia melakukan dosa itu, maka masih ada harapan Allah mengampuninya. Masih ada harapan Allah mengampuninya. Itulah sebabnya dari awal kita katakan, orang yang takut terjerumus dalam riba tapi kurang takutnya terjerumus dalam syirik, dia tertipu oleh setan. Dia takut terhadap dosa yang kalau dia enggak bertobat Allah masih mungkin mengampuninya. Tapi dia tidak takut atau kurang rasa takutnya terhadap dosa yang tidak akan Allah ampuni. Tauhid Channel.